Apakah kalian sering merasa sulit mencari uang, susah mencari kerja sesuai hati di tengah pandemi, sedangkan pinjol sudah mengintai, sering dibully dan sering sakit hati karena tak punya money? Jangan khawatir, karena akan selalu ada jalan rezeki untuk kalian kaum rebahan. Bagaimana caranya bang? Gimana? Tak usah bingung, tak usah resah, gundah gelisah. Cukup dengan dua modal, modal HP dan mental tak tahu malu. Bagaimana caranya? Begini caranya. Buka handphone kalian semua, buka aplikasi TikTok dan live. Jangan lupa kasih tulisan give mawar satu tamparan. Mari bekerja menjadi budak-budak online daripada kita menjadi budak kapitalis. Apalah kelakuan orang-orang ini? Mencari rejeki sambil di rumah, menampar diri sendiri, botakin rambut, terserah kaulah, suka-suka kau. Rendahkan diri sesuka kamu kawan. Tak perlu susah payah bekerja seperti orang normal biasa. Bekerja di kantoran, atau bekerja di pabrik, atau berdagang. Hinalah diri kau sesukamu. Semakin hina, semakin orang suka. Orang tua besarkan kau susah payah. Begitu dewasa, kau hancurkan dirimu di depan orang banyak. Buang cita-citamu saat kecil nak. Tak perlu jadi dokter, tak perlu. Tak perlu jadi guru, tak perlu. Tak perlu jadi orang yang bisa angkat derajat orang tua juga. Tak perlu. Cukup buka jasa hina diri sendiri. Muka tebal, dan jangan lupa obat penahan. Tuhan ciptakan kau otak. Tak perlu kau pakai. Orang tua sekolahkan kau susah payah, tapi ilmu kau tak berguna. Terus semangat, selamat berjuang kawan. Dan jangan lupa untuk terus beribadah meminta restu orang tua. Dir, anjir gak kebayang minta restu orang tua. Mau berangkat kerja, kerja apa? Nampar-nampar diri.